Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setelara, salam setopi, salam sedor. Dari CV Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sedor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sedor. Oke teman-teman, di video kali ini kita update stok lagi, tapi tentang unit yang sultan banget di CV Sedor dan juga memang mantep buat long range, buat big game pun juga sebagian mantap sekali. Oke, nanti disimak baik-baik tentang harga dan juga bonusnya dan juga sedikit spek nanti kita jelaskan sedikit-sedikit saja. Oke, terima kasih dan juga bonus-bonusnya apa saja, pasti meriah sekali untuk bonus-bonusnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Ini nanti ada beberapa unit, sekitar ada 6 atau 7 unit ya teman-teman. Nanti kita update stok, harganya berapa, apa bonusnya apa saja dan juga speknya apa saja. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, rekomendasi yang pertama yang kita update stok dan juga lagi promo yaitu adalah unit senapan angin Uki Warrior laras dalam tabung. Mantap sekali ya teman-teman, ini Uki Warrior laras dalam tabung, bentuknya ini loh seperti ini ya teman-teman, seperti apa ya sebutannya, lupa saya. Oke, nah untuk tabungnya teman-teman, ini tabungnya menggunakan tabung padat, tabung 360 cc, kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Untuk larasnya ini menggunakan laras spesial dari CV Sedor, panjang larasnya kurang lebih 60 cm, jarak ideal bisa 60-70 meter, groping rapat tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman. Nah ini larasnya kurang lebih 60 cm, ini langsung masuk ke dalam tabung sini, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya teman-teman, ini chambernya menggunakan chamber monolet dari Pendural seri 7, pembuatan masih semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Oke, mantap sekali ya teman-teman, ini popornya pun juga udah menggunakan popor lipat, mantap sekali teman-teman. Oke, untuk di bawah sini ini hanya variasi magazine atau pegangannya juga bisa ya teman-teman, mantap sekali. Ini untuk pemasangan magazine hanya ada di tengah sini, tidak bisa lewat sini, ini hanya variasi pegangan atau variasi magazine. Nah ini bisa buat pegangan ya teman-teman, mantap sekali seperti ini jadinya. Oke, seperti itu. Jadi ini unit ini juga udah dilindungi, di tabungnya ini ada rasnya. Ras ini tidak hanya buat variasi, tidak hanya buat pelindung tabung tadi, tapi ada fungsinya ya teman-teman. Ini ada kayak rail, ini buat masang laser atau buat masang teleskop. Center. Nah, laser atau center bisa dipasang di sebelah sini. Oke, mantap sekali. Untuk kuplernya ini menggunakan mini kupler pengisian anginnya dan juga manometernya ada di sebelah kiri sini. Oke, mantap sekali. Untuk harganya teman-teman, ini kalau harga unitnya aja kita bandrol di harga 5 juta rupiah. Nah ini untuk promo full setnya kemarin kita bandrol di harga 6.250.000 rupiah, sekarang lagi promo potongan harga menjadi 6.050.000 rupiah saja. Harga 6.050, bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop speak ukuran 3 12x40, ada juga tambahan lagi peluru satu kaleng yang cocok. Jadi teleskopnya udah dapat teleskop speak yang ukuran 3 12x40. Oke, mantap sekali, harganya cukup 6.050.000 rupiah saja. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya teman-teman. Stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin FX Impact M3. Mantap sekali, ini FX Impact rajanya raja di unit, semua unit senapan angin yang ada di CV Sedor ini yang paling mantap. Soalnya ini udah pakai regul, udah pakai power plenum juga, tabungnya pun juga udah bisa knockdown, jadi udah lengkap sudah untuk unit ini. Udah pakai regul di sebelah sini, udah ada plenumnya juga di belakang sini, mantap sekali ya teman-teman. Power plenum itu kalau ditembakkan memang kedengarannya agak pelan dia. Nah ini coba kita buktikan ya teman-teman. Nah suaranya hanya segitu, tapi untuk akurasi dan juga untuk FPS nya itu bisa tinggi ya teman-teman, alias powernya itu super kuat banget. Memang suaranya agak pelan, tapi bisa jarak 70-80 meter juga bisa, apalagi kalau dipakein perdam tambah senyap lagi. Itu enaknya pakai plenum itu seperti itu teman-teman, suaranya agak pelan tapi powernya jos banget. Nah itu kalau plenum ya teman-teman, apalagi kalau tambahin regul, wah anginnya juga bisa stabil lagi. Jadi ini mantap sekali ya teman-teman, efek impact M3 ini. Mana
parameternya ada 3 ya. Ada di regulnya sini, ada outputnya 2 di sebelah sini. Jadi kalau mau ngisi angin, lewatnya yang ada di regul sini. Lah kalau melihat anginnya itu yang juga di manometer regul sini. Kalau manometer sini ini hanya output. Outputnya memang tinggi-tinggi 2100 lebih, seperti itu ya teman-teman. Untuk laras ya, ini panjangnya kurang lebih ini 65 cm. Nah, ini dari depan sini sampai belakang sini kurang lebih 65 cm. Ini menggunakan laras FX Impact sendiri. Mereknya di dalam FX Impact namanya ya teman-teman. Untuk jarak idealnya bisa 70-80 meter lebih. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk setelan powernya, nah ini setelan powernya ada di sebelah sini. Nah, ini kalian bisa nyetel powernya ada di sebelah sini. Magazinnya ini pakai magazin yang 20 round, tidak bisa yang 38 ya teman-teman, hanya bisa 20 round saja, tapi udah mantep lah ya untuk sekelas FX Impact M3 ini. Oke, untuk harganya teman-teman, ini kemarin harga unitnya aja kita bandrol di harga Rp7.500.000, dan untuk kemarin harga full setnya ini Rp8.750.000. sekarang lagi promo potongan harga menjadi Rp8.550.000 saja. Harganya Rp5.850.000. Bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, ada tambahan pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop sepik ukuran 3 12 x 40. Harganya cukup Rp8.550.000 saja. Oke, udah dapat efek Impact M3, udah full set, dapat peluru yang cocok juga satu kaleng. Wah, mantep banget, sampai sana tinggal pakai saja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah yang pengen semi auto. Nah, ini ada semi auto Bumbara. Mantap sekali ya teman-teman. Ini semi auto Bumbara, laras panjangnya kurang lebih 50 cm. Untuk tabungnya ini tabung 360cc. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled dari Pendural seri 7, pembuatan semi CNC ya teman-teman. Semi auto gak ada yang pembuatan full CNC ya. Ini semi CNC. Mantap sekali. Untuk dalemannya masih daleman baja. Oke, mantap sekali. Popornya juga belum popor lipat teman-teman, masih menggunakan popor biasa ya, seperti ini. Mantap banget. Oke sekali. Nah, semi auto ini memang enaknya buat bikin, buat jarak-jarak jauh tidak bisa ya teman-teman, paling jarak 30-40 meter. Nah, kenapa mahal? Yaitu pembuatannya yang sulit ya teman-teman, soalnya udah semi auto. Nah, ini coba kita coba ya teman-teman. Aduh, agak berat ini. Oke. Nah, mantap sekali, itu dia semi auto. Bisa juga pakai manual. Nah, itu bisa manual juga. Oke, mantap sekali. Untuk harganya semi auto Bumbara ini kita bandrol harga unitnya aja, ini kita bandrol di harga Rp5.000.000 saja. Untuk harga full setnya ini kemarin harganya Rp6.350.000, sekarang lagi promo potongan harga menjadi Rp6.150.000 saja. Mantap sekali ya teman-teman, Rp6.150.000. bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop sepik ukuran 3 12 x 40, dan juga ada tambahan lagi peluru satu kaleng yang cocok. Nah, ini kebetulan untuk peluru yang cocok ini roket itu seluruh ya teman-teman. Kalau di sini roket itu pelurunya spread slug ya, mantap sekali. Jadi ini peluru yang cocok ini pakainya roket. Oke, mantap sekali. Harganya full set cukup Rp6.150.000 saja. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin FX Wildcat. Nah, ini FX Wildcat double tabung, mantap sekali ya teman-teman. Ini jadi tabungnya ada dua, yang depan sini menggunakan tabung 360cc, yang belakang sini menggunakan tabung OD38. Tapi fungsinya berbeda. Kalau yang di sini buat menampung anginnya, kalau yang tabung OD38 di belakang sini buat plenumnya. Jadi ini mantep banget, plenumnya besar, jadi akurasinya bisa jarak jauh. Mantap sekali ya teman-teman. Ini panjang larasnya kurang lebih 65 cm. Laras yang menggunakan laras Yumeja. Untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Jadi buat bikin mantep sekali.
buat small game apalagi, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini oke banget buat jarak-jarak long range 70-80 meter, ini mantap sekali ya teman-teman. Ini tabungnya tabung 360cc yang depan, yang belakang ini tabung UD38 tapi fungsinya buat plenum. Nah plenumnya semakin besar, ini akurasinya bisa semakin jauh lagi, mantap sekali ya teman-teman. Ini juga bisa pakai magazine, ada di sebelah sini ya teman-teman. Rel teleskopnya ada di sebelah sini, untuk sandaran pipinya ada di sini. Nah, mantap sekali. Nah ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke mantap sekali. Untuk harganya teman-teman, ini harga unitnya aja, ini kita bandrol di harga 5 juta rupiah saja. Nah untuk harga full setnya kemarin ini harga 6.250.000 rupiah, sekarang lagi promo potong harga menjadi 6.050.000 rupiah saja, udah full set. Bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS ya teman-teman. Mantap sekali, harganya 6.050, dan juga ada tambahan lagi pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop speak ukuran 312x40, ada juga tambahan lagi peluru satu kaleng yang cocok. Mantap sekali ya teman-teman, ini mantap banget buat jarak-jarak jauh seperti FX Impact. Kalau pada nanya rekomendasi mas, jarak bisa 70-80 meter, nah saya rekomendasikan ada FX Impact M3, ada juga ini FX Wildcat ya, memang agak berat FX Wildcat soalnya memang tabungnya double ini, mantap sekali ya teman-teman. Oke banget. Jadi yang depan ini tabung 360, yang belakang sini tabung OD38. Oke mantap sekali, harganya cukup full set 6.050.000 rupiah saja. Oke terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke yang kepengen semi auto lagi, semi auto ini tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke mantap sekali, ini semi auto Malabar ya teman-teman. Malabar menggunakan tabung GSM 360cc, untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super, mantap sekali ya teman-teman. Untuk chambernya menggunakan chamber Dural seri 7 juga, pembuatan semi CNC ya. Oke mantap sekali, popornya ini belum popor lipat juga, masih menggunakan popor GTR, bisa maju dan mundur juga. Ini semi auto, rekomendasi tinggal satu unit saja semi auto yang lumayan bagus akurasinya, pakai laras H2S Super ini. Oke ini semi auto Malabar, ini popornya belum popor lipat ya teman-teman, ini tarikannya seperti tarikan grendel ini. Oke mantap sekali. Untuk harganya teman-teman, ini harga unitnya aja, ini kita bandrol di harga 5 juta rupiah saja. Untuk harga full setnya kemarin ini 6.250.000 rupiah, sekarang lagi promo potongan harga menjadi 6.050.000 rupiah saja ya teman-teman. Bonusnya meliputi ada bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, ada tambahan pompa HMS 4000 PSI, ada teleskop speak ukuran 312x40, mantap sekali, harganya cukup 6.050.000 rupiah saja. Kalian udah dapat full set, ada tambahan lagi peluru satu kaleng yang cocok juga. Oke harganya cukup 6.050.000 rupiah saja, kalian udah dapat semi auto Malabar, ada juga semi auto Bumbara. Kalau semi auto Bumbara stok ready tinggal 4 unit saja. Oke mantap sekali, dan juga ini semi auto Malabar tinggal satu unit saja, jadi siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke terima kasih, itu dia yang kita update kali ini. Oke sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia yang kita update stok kali ini, ada beberapa unit, rata-rata harga full setnya di angka 6 jutaan ya teman-teman. Yang 8 juta hanya FX Impact M3 saja, yang speknya memang spek Sultan, udah lengkap di unitnya, ada regul, ada plenum, dan juga bisa knockdown. Oke mantap sekali, itu dia yang kita update, sekian terima kasih. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Untuk garansinya semua ada garansinya tadi ya teman-teman, ada garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung 2 bulan, garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngacak, garansi tabung meliputi kalau ada terjadi tabung pecah atau chambernya yang pecah. Sebelum kirim juga di CV Sodor kita tes akurasinya terlebih dahulu, kita videokan, kita kirim video tes akurasinya ya, nanti kalau udah lolos pasti kita akan kirim juga, seperti itu. Kalau
hanya ada kendala seperti kayaknya kebocoran di antara sabungan chamber atau sabungan tabung, nah itu hal wajar, gitu bisa kita atasi. Kita bawakan juga spare part cadangannya, yaitu nanti teman-teman bisa ganti sendiri, biasanya itu sealnya yang robek seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ngisi angin di amannya saja yang kita rekomendasikan 2700-2800 PSI, habis menembak pun juga minimal disisakan anginnya ada di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali, itu dia sekian yang kita update promo kali ini. Pokoknya jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tularas, salam satu hobi, salam cedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.